semua, jumpa lagi di Arisasia Channel. Kali ini aku akan review produk dari Indomie. Nah, ini dia. Ini yang produk terbaru dari Indomie, yang rasa soto banjar limau kulit ya. Ini aku beli seharga 3.300 ya. Ini kita coba masak ya. Ini dia ya, soto banjar yang udah kita masak ya. Mie rasa soto banjar ya. Tuh, jadi dia itu mie kuah. Nah, ini tuh masih panas banget. Kita coba kuahnya dulu ya. Tuh, lihat kuahnya. Tuh. Jadi dia mie kuah yang bening itu, mie bening. Rasanya gurih, tapi dia ada manisnya dikit karena dia tadi pakai kecap ya. Terus ada aroma apa ya, limau kulit ya atau jeruk purut ya kalau aku rasanya. Aroma jeruknya tuh kental banget. Nah, coba pakai mie-nya. Banget. Mie-nya juga enak ya, kenyal, lembut gitu. Dan dia juga ada kayak apa ya, bawang goreng, terus juga ada daun bawang kering tuh kayak gini tuh. Nah tuh, satu daun bawang kering, terus satu lagi bawang gorengnya. Nah tuh. Enak banget ya, dia kayaknya beda dari soto yang lainnya. Dan ini tuh beratnya 75 gram. Dan soto banjar itu khas Kalimantan Selatan ya, tuh seperti kalian tahu. Enak banget ya. Cuma kulit. Enak banget. Coba lagi, ini ya. Enak banget. Gurih. Segar juga karena dia ada aroma-aroma limau gitu. Enak ya. Oke, sekian dulu review dari aku. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Ikuti terus channelnya dan nantikan video-video selanjutnya.